Hasil pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-14 Minggu 1 Oktober 2023 pukul 20.00 antara Persib Bandung versus Persita Tangerang dengan skor akhir 5-0 untuk keunggulan dari Persib Bandung. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. 5 gol dari Persib Bandung masing-masing dicetak oleh David Da Silva di menit ke-9, 48 dan juga di menit ke-51. Berikutnya ada gol dari Edo Febriansah di menit ke-44. Dan Persib Bandung akhirnya menutup pesta golnya melalui gol terakhir dari Fred Sebutuan di menit ke-90+3. Dengan hasil kemenangan ini membawa Persib Bandung naik ke posisi ketiga klasemen sementara BRI Liga 1 dengan torehan 24 poin. Sementara Persita Tangerang menempati posisi ke-15 dengan torehan 14 poin. Berikut ini jadwal pertandingan selanjutnya bagi kedua tim di pekan ke-15. Persib Bandung akan menghadapi Persebaya Surabaya Sabtu 7 Oktober 2023 pukul 16.00. Sementara Persita Tangerang akan menghadapi Persik Kediri Minggu 8 Oktober 2023 pukul 20.00. Berikut ini update klasemen sementara BRI Liga 1 hingga pekan ke-14. Borneo FC berhasil menggusur Madura United di puncak klasemen sementara BRI Liga 1 di pekan ke-14. Setelah di laga sebelumnya, Borneo FC berhasil mengalahkan Madura United dengan skor 2-1. Kemudian di papan tengah klasemen BRI Liga 1 diisi oleh Barito Putra, Persija Jakarta, Persis Solo, dan juga Dewa United. Masing-masing menempati posisi ke-8, 9, 10, dan 11. Sedangkan tim yang berada di papan bawah zona degradasi masih belum berubah, yaitu dihuni oleh 3 tim, Arema FC, Persikabo, dan juga Bayangkara FC.